Kemudahan dan persekitaran juga banyak membantu pembentukan jati diri yang lebih stabil dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Di antara kemudahan yang disediakan adalah Pusat Equestrian University Teknologi Malaysia. Dengan pendekatan menggalakkan dan menjalankan aktiviti sukan berkuda di samping menjadi pusat mengasah bakat, Universiti Teknologi Malaysia menjadi antara universiti perintis dalam memperkenalkan Pusat Equestrian. Ditubuhkan pada 14 Ogos 1996 dengan pelbagai kemudahan antaranya menyediakan 12 ekor kuda, Pusat Equestrian bukan sahaja menjadi medan untuk pelajar menjalankan aktiviti sehat. Bahkan Pusat Equestrian berjaya melahirkan atlet berkuda yang menempa kejayaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Aktiviti seperti ini bukan sahaja memberikan pengalaman dan kepuasan kepada sesiapa yang ingin mencuba, namun ia juga boleh dijadikan sebagai satu tapa untuk mengasah bakat. Siapa tahu mungkin anda atlet berkuda yang seterusnya. Akan buat riding on flat macam ni untuk exercise kuda, dan kepada yang sesiapa yang advanced rider kita akan buat pergi ke trekking seperti kita akan round the campus satu UTM lah, untuk promote lagi tarik perhatian pelajar untuk libatkan diri dalam sukan kurikulum berkuda. Kalau kita tengok sekarang, sukan berkuda dah dapat sambutan. Kalau kapal terbang Air Asia kata, everybody can fly. Jadi kita pakai lah, everybody can ride. Jadi kita ada buat lah untuk buka. Sekarang kita ada pony club, ya, mana budak-budak sekolah di sekitar Skudai ni, Johor Bahru, sampai umur 21 tahun. Endurance track. Endurance ni ada sukan makin popular, sukan kuda yang makin popular sekarang. Jadi itu jadi tarikan VIP sekarang. Kalau kita tengok Sri Paduka bagi nanti aku suka endurance. And then satu lagi, kita menganggap kuda ni sebagai riadah dan juga pelajaran. Mana recreational and education. Itu penting juga. Mana budak-budak sekolah daripada melepak, kita ajak ke sini. Tanpa saya lah. Pusat Equestrian dibina bukanlah hanya untuk kegunaan warga universiti sahaja, namun ia juga dibuka kepada orang awam untuk merasai sendiri pengalaman menunggang kuda. Dalam usaha menyemai rasa cinta pada sukan berkuda, Pusat Equestrian juga menjalankan kerjasama dengan beberapa sekolah yang berdekatan dengan Universiti Teknologi Malaysia bertujuan mencari bakat-bakat muda untuk dilatih dan memberi mereka peluang untuk menganggotai Johor Pony Club sekaligus menyediakan mereka lapangan untuk bertanding di dalam sebarang pertandingan sukan berkuda. Saya ahli Johor Pony Club dan saya belajar naik kuda. Saya memang minat belajar tentang kuda ni semua, untuk menjaga kuda, jaga kebersihan dia, untuk membersihkan dia, bawa jalan.
dari sudut penjagaan kuda sehingga latihan yang dibimbing oleh jurulatih yang disediakan pastinya memberi pengetahuan berguna kepada sesiapa yang ingin mencuba. Bahkan, pendekatan pihak pengurusan dengan memperkenalkan aktiviti berkuda pada waktu malam pastinya memberi pengalaman berbeza kepada penggemar sukan berkuda. Kerjasama dengan UTM, dengan Majlis Sirkuit Malaysia adalah satu semenjak tahun 1995. Anggap UTM adalah satu institusi yang amat penting bagi kita dalam industri berkuda. Jadi universiti boleh membantu dari segi bagi stable design konsep. Saya berharaplah program ini akan diteruskan dan kita ada satu takwim di mana kita plan program ini sepanjang tahun lah. Senang sudah jadi kita nak create host dari university students dan lain-lain semua lah. Belajar menaiki kuda, menunggang kuda, sertailah kami di Pusat Equine TM, Sirkuit Teknologi Malaysia. Pastinya dengan pelbagai prasarana yang disediakan, ia bukan sahaja memberi manfaat jasmani dan rohani kepada pengguna, bahkan mampu memupuk semangat persaudaraan sesama sendiri sekaligus memudahkan pengguna tanpa perlu keluar dari dalam kampus.